Manchester United dipaksa menyerah oleh sang tetangga. Manchester City dengan skor 6-3 dalam partai Premier League 2022-2023 pekan ke-9 di Etihad Stadium, Minggu 2 Oktober 2022 malam waktu Indonesia Barat. 6 gol City diborong oleh Erling Haaland dan Phil Foden. Keduanya masing-masing mencetak 3 gol. Sementara itu Antony mencetak 1 gol diikuti 2 gol Anthony Martial yang memperkecil kekalahan United. Berkat hasil ini Manchester United untuk sementara menduduki peringkat ke-6 di klasemen dengan poin 12. Di sisi lain Manchester City menjaga posisinya di tangga kedua dengan poin 20. Lantas bagaimana rapor para pemain Manchester United pada laga ini? Berikut ulasan selengkapnya. Kiper dan bek David De Gea dengan nilai 5. De Gea sempat melakukan penyelamatan. Namun tak banyak yang bisa ia lakukan untuk mencegah terjadinya gol-gol City. Diogo Dalot dengan nilai 3. Performa Dalot pada laga ini benar-benar buruk. Bek kanan asal Portugal itu berkali-kali menjadi sasaran empuk para pemain City. Rafael Varane dengan nilai 4. Varane mengalami benturan yang membuat penampilannya terdampak. Varane pun terpaksa ditarik keluar. Terlalu Malacia dengan nilai 3. Malacia terlihat seperti benar-benar terkejut dengan atmosfer derby. Pemain 23 tahun itu berkali-kali kelimpungan menahan gempuran para pemain City. Posisi gelandang. Scott Tominay dengan nilai 4. Erik ten Hag sejatinya menugaskan Tominay untuk meminimalisir dominasi City sejak dari lini tengah. Namun yang terjadi adalah ia kerap gagal menghentikan serangan lawan dari lini kedua. Christian Eriksen dengan nilai 4. Eriksen layak disalahkan atas terciptanya gol pertama Foden dan gagal menjaga Haaland dalam situasi corner kick. Bruno Fernandes dengan nilai 3. Fernandes benar-benar tak berkutik di lini tengah. Fernandes bermain tak efektif baik ketika menguasai bola maupun tidak. Posisi penyerang. Antony dengan nilai 6. Antony tampil cukup apik di sisi kanan serangan United. Pemain asal Brasil itu mencetak gol lewat tembakan jarak jauh spektakuler. Marcus Rashford dengan nilai 4. Tak ada yang bisa dilakukan Rashford untuk membongkar pertahanan City. Ditarik keluar sebelum laga berjalan 1 jam. Jadon Sancho dengan nilai 4. Sancho seringkali kehilangan bola, tak seberapa merepotkan pertahanan City, dan kerap telat memberi bantuan kepada Malacia di sisi kiri. Untuk selalu dapatkan update terbaru dari kami, silakan like, subscribe, dan share.